Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan sore hari ini saya ingin review tentang sebuah situs hosting Indonesia yang menurut saya paling murah se-Indonesia menurut saya. Mungkin masih ada situs-situs lainnya yang paling murah, tetapi ini biasanya kalau saya masih menggunakan yang namanya dijaminmurah.com. Nah, ini dari judulnya aja dijaminmurah.com ini saya nggak dibayar loh dari dijaminmurah.com. Ini hanya saya iseng aja. Saya karena memang banyak hosting dan domain yang saya belikan di dan saya sewakan juga di dijaminmurah.com untuk beberapa sekolah dan madrasah yang sudah pernah saya buatkan websitenya itu saya buat di sini ya di dijaminmurah.com ini. Baiklah teman-teman semua, ini beberapa menu di atas dari dijaminmurah.com ini ada hosting. Jadi hosting ini kalau teman-teman yang senang buat website gitu, jadi teman-teman bisa ngelihat di sini ada hosting-hosting yang teman-teman mestinya sangat senang ya. Ini misalnya kita buka ke hosting bisnis dulu nih. Kalau misalnya hosting bisnis ini biasanya dominannya dipakai untuk orang-orang yang memiliki toko online dan cocok bagi yang mempunyai website perusahaan yang trafficnya juga harus besar dan emailnya juga harus banyak kapasitasnya. Ini saya sangat menyarankan di sini teman-teman ya. Untuk hosting bisnis ini teman-teman, ini pernah saya gunakan untuk e-learning. Pada saat COVID yang sedang marak-maraknya kemarin itu banyak sekali sekolah-sekolah yang mewajibkan atau diwajibkan oleh beberapa instansi untuk membuat e-learningnya. Jadi kemarin itu saya sempat membuat itu menggunakan hosting bisnis yaitu yang 20 giga per bulannya 66.000 dan itu hampir semua provider hosting itu di beberapa yang sudah pernah saya pakai itu menyerah. Karena trafiknya padat sekali dan akhirnya server dari hostingnya itu down gitu seperti itu. Tetapi yang pernah saya cobakan di dijaminmurah.com ini situsnya tidak down ya. Maksudnya untuk 100 user, 150 user itu masih ngangkat. Karena memang sangat kenceng sekali kalau menurut saya server dari dijaminmurah.com ini. Dan untuk beberapa provider lain ketika kita menggunakan e-learning mungkin domain kita itu pasti sudah dibandit sama host providernya ya. Tetapi ketika saya menggunakan di dijaminmurah.com alhamdulillah sampai sekarang domain kita tidak pernah dibandit dan e-learningnya masih sangat berjalan dengan baik dan normal sekali teman-teman. Nah, opsi kedua teman-teman itu bisa menggunakan semi dedicated hosting. Ini juga sangat luar biasa sekali dari hosting yang disediakan ini. Dia bukan termasuk dari dedicated hosting, tetapi masih semi ya. Paket semi dedicated hosting ini cocok bagi yang memerlukan CPU dan RAM yang lebih besar. Ini juga sangat murah sekali untuk kapasitas 20 GB dengan CPU-nya itu 1 core dan memorinya RAM-nya itu 2 GB itu per bulannya itu untuk server Indonesia hanya 78.750. Nah, untuk server yang USA yang paling murah itu 56.250. Untuk sekolah saya itu sendiri itu menggunakan yang 40 GB. Tapi ini teman-teman semua dapat menggunakan yang terbaik yang menurut anggaran teman-teman semua itu memenuhi. Tapi inilah teman-teman semua bahwa kalau menurut saya hosting yang lumayan buat teman-teman gunakan itu tetap di area sini. Jadi di menggunakan dijaminmurah.com. Tapi itu menurut saya, mungkin teman-teman lain atau yang sudah biasa menggunakan hosting-hosting atau sudah yang pro mungkin punya provider sendiri yang lebih murah dari ini. Tetapi kalau misalnya dari saya sendiri dan hosting termasuk Raja Wali Komputama sendiri itu menggunakan dijaminmurah.com. Kemudian ini kalau misalnya teman-teman pengen ngeliat promonya, di sini ada promo juga. Jadi ini ada promo hosting murah ini. Nah, ini hanya 13.000 per bulan. Jadi harddisknya 13 GB, bandwidth-nya itu unlimited, sudah free setup dan diskon selama berlangganan itu jadi hanya 13.000 per bulan. Tetapi teman-teman bisa membaca di sini lagi syarat dan ketentuan yang berlaku ya.
Kemudian untuk yang email hosting itu ada kapasitas 20 GB dan 300 email dalam pengiriman dalam waktu 1 jam. Dan semi dedicated hosting itu kalau misalnya yang 20 GB itu ada promo juga, itu 56.250 per bulan. Nah, ini untuk yang unlimited hosting ini harddisknya nggak ada kapasitasnya, jadi free mau berapapun kapasitasnya, itu unlimited sekali. Prosesornya itu 1 core, tetapi RAM-nya agak kurang, yaitu 512, tetapi lumayan untuk teman-teman bisa gunakan di sini. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja review kita untuk situs dijaminmurah.com. Tetapi silakan teman-teman juga coba semua dari provider ini ya, jadi dijaminmurah.com. Tetapi kalau yang sudah pasti saya itu menggunakan dijaminmurah.com, itu sudah lebih dari 10 domain dan hosting yang saya gunakan di dijaminmurah.com. Baiklah, saya rasa cukup sekian review dari dijaminmurah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.